Sampurasun, saya Akeo Putarawayan dari Paguyuban Ismaya. Hari ini pada tanggal 10 Februari 2019 dalam acara Milang Kala Paguyuban Ismaya kelima tahun, kita mengadakan acara Kira Budaya Seribu Pusaka di lokasi di Kecamatan Cilamaya Wetan. Persiapan kita selama untuk acara ini sekitar 4 bulan yang lalu. Saya bersama teman-teman berjuang untuk menyelesaikan acara ini. Alhamdulillah hari ini terselenggara. Tujuan kita untuk acara Kira Budaya ini karena Cilamaya ini, Karawang Cilamaya ini khususnya di Cilamaya, karena daerah pesisir jarang terlihat dari oleh banyak, karena ini di daerah ujung ya, karena jarang melihat. Kita akhirnya kita bersama teman-teman, saudara-saudara kita juga membangun bersama untuk melestarikan budaya kita. Alhamdulillah, kita selama ini kita sudah mengumpulkan sekitar 15.875 pusaka yang kita kirapkan hanya sekitar 1.500. Tujuan kita pertama agar masyarakat lebih mencintai lagi warisan leluhur kita. Bukan dari segi hal negatif, tapi kita dari positifnya, karena pusaka itu sebenarnya adalah aset bangsa yang perlu dijaga. Dua, kita punya impian dan rencana untuk membuka museum di Cilamaya, Museum Singa Perbangsa. Museum Singa Perbangsa. Kita mulai dari pukul 9 pagi, itu kita ada pencak silat, ada debus, kesenian-kesenian tradisional yang ada di Karawang khususnya di Cilamaya, kita semua tampilkan di sini. Termasuk juga banyak saudara-saudara kita dari teman-teman dari Banten, dari Sumedang, dua daerah Purwakarta, dari Jogja, Solo, semua alhamdulillah hadir ke sini, termasuk dari Ternate juga bisa datang ke sini. Paguyuban Ismaya sudah berdiri 5 tahun, sekarang Milang Kala yang 5 tahun. Kita bergerak bukan cuma di seni budaya saja, Pak. Kita juga punya anak-anak yatim piatu, kita ngebina anak yatim piatu. Kita bergerak di bidang sosial juga, dan juga pendidikan juga. Pendidikan kita punya anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak mampu kita sekolahkan, sekolah paket itu kita free, tidak bayar. Kita gratiskan. Kesehatan masal juga. Tadi kita juga mengadakan ada rakyat kesehatan masal. Pesan saya pribadi dari hati yang paling dalam untuk generasi muda sekarang, bisa dibilang dia milenial ya Pak, untuk lebih mencintai lagi budaya kita, termasuk peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah nenek moyang kita yang kita wariskan kepada kita yang sekarang ini, kita jaga agar kita bisa lebih mencintai warisan-warisan nenek moyang kita, agar kita tidak bisa lari ke hal-hal yang negatif. Beda lembur kudu akur ngahiji jadi dulur. Beda lembur kudu akur ngahiji jadi dulur. Baik, itulah pemirsa Purwakarta TV, wawancara kami dengan Kang Akeo dan Kang Pena atau sebagai ketua panitia dalam acara Paguyuban Ismaya Kira Budaya Seribu Pusaka, pusaka masuk warangka di depan kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Hatur nuhun, sampurasun.